Sebelum kalian lanjut, alangkah baiknya untuk like, comment, and share. Langsung aja kita ke videonya. Halo semua, balik lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia versus Coraco. Jelang lawan Coraco, jangan sampai Timnas Indonesia bernasib miris seperti Malaysia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia kembali menjajal kekuatan Coraco di Stadion Pekansari, Bogor pada Selasa 27 September 2022 malam WIB. Ini merupakan pertemuan kedua bagi Timnas Indonesia dan Coraco sebelumnya di laga pertama yang berlangsung pada Sabtu 24 September 2022 malam WIB. Timnas Indonesia menang 3-2 atas Coraco. Kemenangan itu menimbulkan euforia di seluruh pelosok negeri sebab Timnas Indonesia sanggup mengalahkan Coraco, tim yang secara peringkat 71 anak tangga di atas skuad Garuda. Sebelumnya pada Kamis 22 September 2022 malam WIB, Malaysia menggetak sepak bola Asia Tenggara. Permainan tandang di markas Thailand, skuad Harimau Malaya julukan Malaysia menang 5-3 atas Thailand via adu penalti. Dan itu saja dari saya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.